Landasan agama yang kuat tentu bisa menjadi bekal dalam menghadapi tantangan di perantauan. Inilah yang mendorong komunitas Muslim Indonesia di Philadelphia, Amerika Serikat, mendirikan sebuah masjid. Tak hanya untuk menjalin silaturahim, masjid ini juga menjadi pusat komunikasi para perantau di Indonesia. Sudah setahun Masjid Al-Falah berdiri. Ya, masjid ini didirikan secara swadaya oleh komunitas Muslim Indonesia di Philadelphia, Amerika Serikat. Secara rutin, di masjid ini digelar pengajian seminggu sekali dan perayaan hari-hari besar agama. Selain itu, masjid ini juga menjadi pusat komunikasi para perantau yang kini sedang menimba ilmu dan mengadu nasib. Kita punya komunitas beragama, mereka punya semacam tempat di mana mereka bisa melepaskan kerinduan terhadap keluarga dan kampung halaman. Jadi karena itu saya kira sangat penting buat mereka untuk memiliki komunitas semacam ini. Bekal agama juga diberikan bagi generasi muda. Sejak dini, anak-anak diperkenalkan nilai-nilai agama melalui latihan sholat dan mengaji. Dengan ikatan dan landasan agama inilah, perantau menghadapi tantangan demi tantangan untuk menggapai cita-cita di perantauan. Esther Mulyani dan Bimbing Yes melaporkan dari Philadelphia, Amerika Serikat.